Tapi enak le tak senangi menah le. Apa kuwi, Mbak? Okey, kali ini kita akan cuba membahas tentang berapa penghasilan Mbah Minto atau Ucup Klaten dari YouTube yang sempat viral karena larangan mudiknya dan sempat ditelepon oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Okey, langkah pertama kita masuk ke Google Chrome untuk menghitung berapa penghasilan Mbah Minto. Sini kita klik di pencarian Social Blade. Social Blade. Oke. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kita klik yang paling atas. Oke, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ini tampilannya analisis menjadi mudah. Ini di pojok kanan atas ada YouTube. Masukkan nama pengguna. Jadi di sini kita masukkan Ucup Klaten atau akun yang mengelola video Mbah Minto yang viral. Oke. Jadi ini dia Ucup Klaten Cah Pekok Bebas. Sini kita pilih Select Channel. Jadi di sini akan tampil. Sini tampil semua. Jenis saluran hiburan, pengguna 3 Mei 2013, berarti Ucup Klaten membuat video YouTube. Akun YouTube sudah sekitar 7 tahun. Jadi ada di sini penghasilannya per bulan 3,7K US dollar sampai 59,4 US dollar. Per tahunnya 44,6000 US dollar sampai 713,1000 US dollar. Sungguh penghasilan yang luar biasa untuk Ucup Klaten. Jadi di sini kita coba hitung 3700 kali kita buat estimasi per dolar 14.000 sama dengan 51 juta paling sedikit 51.800. Di sini kita klik 59.400 kali 14.000 sama dengan 831,6 juta. Itu paling banyak dalam per bulan. Dalam per tahunnya kita akan buat 44.000 kali 14.000 sama dengan 616 juta per tahun paling sedikitnya, dan paling banyak 713.000 kali 14.000 sama dengan enggak terhitung 9M banyak. Sungguh penghasilan yang luar biasa. Oke, sekian dulu video yang bisa saya buat. Mungkin itu tidak akurat, tapi setidaknya itulah gambarnya. Terima kasih.